toleransi. Sejak menit awal, pertandingan antara PSBK Blitar dan Persewangi Banyuwangi berlangsung panas. Belum genap satu menit pertandingan berjalan, akibat tekel keras pemain Persewangi Banyuwangi, laga pun diwarnai kericuhan. Baku pukul para pemain membuat laga panas ini harus dihentikan selama 35 menit. Usai dihentikan, pertandingan tetap berlangsung keras. Akibat kerasnya laga, di menit 14 pertandingan kembali diwarnai kericuhan. Kericuhan ini membuat dua pemain dari masing-masing tim dihadiahi kartu merah. Para pemain Persewangi memprotes kepemimpinan wasit dengan membuka baju sebelum Persewangi dihadiahi kartu merah kedua. Di menit akhir, laga pun kembali berhenti karena pemain memprotes keputusan wasit yang tak memberikan pelanggaran. Para pemain yang kecewa mengejar wasit hingga ke pinggir lapangan. Laga keras ini akhirnya dihentikan di menit 86 dengan keunggulan 1-0 bagi PSBK Blitar. Gol dicetak Prisma Khoirul Anwar dengan memanfaatkan bola rebound di mulut gawang. Menurut pelatih Persewangi Banyuwangi, kekalahan timnya dan kericuhan yang terjadi akibat kepemimpinan wasit yang tidak fair, banyak keputusan yang dianggap merugikan tim Persewangi. Tak hanya itu, Persewangi yang notabene sudah lolos ke babak playoff Liga 2 harus menjalani laga ulangan menghadapi PSBK Blitar. Sebenarnya kalau kita main fair, ya kita mungkin bisa menang. Ya. Jadi mulai kita berangkat ke sini tujuannya lawan Cilacap, bukan lawan PSBK. Ini kan gila, bukan tadi. Ini PSSI, PT Liga, yang harusnya jauh-jauh hari membuat perencanaan yang bagus. Siapa yang lolos, siapa yang enggak, tapi ternyata kita dipermainkan, ya kita sudah mau main, oke, wasit nggak benar, tahu sendiri kan wartawan, tolong ditulis, ya ditulis yang sejujurnya, ya. Jadi menurut saya kepemimpinan wasit yang menghancurkan saya, juga tim saya. Sementara itu, karena pertandingan dihentikan sebelum peluit panjang babak kedua, keputusan lolos tidaknya kedua tim ke babak playoff grup H Liga 2 menunggu dari hasil operator Liga. Ilmi Zamzam, Malang, Jawa Timur.